pasangan Ivan Seventeen dan Citra Monica telah resmi menjadi pasangan suami istri pada Sabtu, 29 Mei 2021. Tak ingin menunda, pasangan yang sudah sama-sama memiliki satu anak berjenis kelamin perempuan dari pernikahan sebelumnya ini mengaku ingin kembali menambah jumlah momongan. Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh Citra dalam konferensi pers usai menggelar akad nikah di sebuah hotel berbintang di Jakarta Barat. Bahkan Citra menyebut bahwa dirinya akan langsung menjalani program kehamilan. Langsung insya Allah ya, kita langsung program hamil, kata Citra Monica. Habis ini kita mau langsung program, karena anakku Rania sudah 13 tahun, anak Citra juga sudah 18 tahun. Kita kangen momongan bayi lagi. Mudah-mudahan, timpal Ivan Seventeen. Sementara itu, Ivan juga menyebut bahwa dirinya ingin memiliki anak kembar. Kendati demikian, ia tampak memasrahkan hal tersebut pada sang pencipta. Ada keinginan kembar, tapi belum tahu caranya gimana. Mungkin dari program, tutur Ivan Seventeen. Niatnya kita adalah program, mau langsung punya anak. Kalau masalah dikasihnya berapa dari Allah, tandasnya.